Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, adik kat sini sikit Sam. Untuk video kali ni, kita nak buat haul daripada Noko. Okay, so kali ni saya nak buat haul daripada Noko. Temanya adalah toys and food. Okay, barang-barang ni banyak barang budak-budak ni lah. That's why lah saya ajak dia join sekali. Ini kita punya tangkapan di Noko. Saya beli ni di Noko Sunway Putra Mall. Okay, so kita start kita punya haul. Yay, happy tak? Happy. Happy. Okay, so first item yang kita beli daripada Noko apa dia? Apa ni? This is slime. Okay, so sekarang ni kita boleh buka slime ini. So satu lagi ada gambar dinosaur. Actually kat sana memang banyak sangat ada slime, macam-macam colour, macam-macam toys yang ada kat dalam ni. Ada unicorn, ada apa lagi yang tadi? Macam-macam. Okay, so kita buka ini pula. Dia tak ada bau pun, dia punya texture best. Tak ada minyak ke apa ke, tak ada rasa tangan tak ada rasa basah ke apa. Best lah, best. So this is for you. Yes, mine. So untuk next item, kita pergi pada toys dululah. So kalau korang nak cari toys untuk anak ataupun nak buat dog gift untuk birthday party ke apa, korang boleh pergi ke Noko ni sebab barang dia semua RM2 and cantik, cute sangat. Tak rugi korang pergi Noko ni, okay? Untuk next item, beli buku. Buku Mickey Mouse. Ni buku siapa ni? Ini buku adik. Buku Kaira. Okay, ada buku Minnie Mouse kat dalam macam ni. Next item, beli this. Ini alat-alat menukul. Barang ni bolehlah main role play dengan anak, buat menukang apa-apa kan, potong kayu ke apa ke. Next item yang kami beli di Noko adalah, di mana lagi satu tadi? Kita ni kita orang beli swimming ring, pelampung berenang tu kan. Tadi beli dua, so tak apa saya buka satu je. Okay, apa yang bestnya pelampung ni, dia macam size dia tu small. Soal lah untuk anak yang umur 3 tahun, 4 tahun. Memang just nice lah untuk budak 3 hingga 5 tahun macam tu. Untuk next item, saya beli ni. Ini adalah 3D wood simulation model. Anak saya yang first tu, dia memang suka sangat pasang-pasang puzzle, blocks. Korang ada anak yang suka pasang-pasang, this is very good lah. Dan, oh tapi dia cakap ni untuk 8 tahun ke atas. Umur 8 tahun ke atas. Tapi Amimi 8 minus 3. Bukanlah 8 plus negative 3. Complicated tak? Dia cakap umur dia 8 plus negative 3. Okay, so next item kita beli ini comel. Tadi memang ada macam-macam, untuk boy pun ada. Saya rasa ini untuk baby punya sebenarnya. Nasi siapa ni? Ni untuk baby. Tapi anak saya macam suka sangat. Tadi saya tengok saya. Boleh letak dekat tangan. Ini saya dapat toys mini. Okay, untuk next item yang budak-budak ni beli tadi is this. Tada! Ni boleh letak air kat dalam ni. Air? Yes. Boleh buka and then boleh isi air. Ni pun ada tempat gantung. Boleh gantung dekat beg ke apa ke. Ini tak ada kain beg. Ya. And this boleh buka macam ni. Boleh kan? Tutup.
Sekarang ada dua. Dia banyak design tadi. Next item. Okay, sekarang ni kita masuk ke barang makanan. Okay, yang ni saya excited. Sebab apa? Kat sana memang banyak sangat makanan yang menggamit memori. I mean, barang-barang yang masa kita kecil-kecil dulu, korang boleh dapatkan kat sana. Dan banyak sangat pilihan dia. Itu yang paling penting. Pilihan yang banyak. Okay, so first item saya beli ini. Kokoba, oat kokoba ni. Jadi saya suka sangat tapi dia manis sikit lah. Macam ni. Macam ni. Sedap. Macam lain brand yang saya pernah beli sebelum ni. Tapi rasa dia lebih kurang. Apa, apa, apa? Penat tu. Awak tak boleh makan banyak. Awak nak tidur dah esok makan. Sikit je. Nak. Sini. Sedap tak? Okay, untuk usah, next usah, item yang saya beli. Ini. Dia tulis kat sini. Daging buah-buahan. Ya. Daging buah-buahan. Okay, kalau macam yang ini. Dia tulis manufacturing date dia 29 hari bulan 4 2020, which is bulan 4 hari tu. Sekarang video ni di record bulan 9, so 5 bulan lepas. And then dia punya date expired bulan 10 2021. Lepas tu next item, jelly ni. Masa saya kecil dulu memang favourite sangat, suka beli jelly ni. Okay. Dia ada 3, harga RM2. Next item yang saya beli ini. Okay, air. Ini ada air calcium for leaf ni. So harga 2 ni RM2. Untuk next item, Nutrigen. Nutrigen perisai apple. Yang ni RM2.01. Yang tadi tu RM2 dapat 2. Seterusnya, barang yang saya beli untuk food is this. Coklat. Alamak, dah cair. Chocolate Checkers hazelnut milk chocolate. This is RM2 only. Dia banyak perisa. Next item saya beli ini. Ya, saya suka sangat biskut ni, sedap. Eh, baru perasan dia punya brand. Okay, Morris punya brand. Oh, dah faham dah, dah faham dah. Dia ikut design tu. Pandai eh. Okay, next item yang saya beli ini candy. Candy brand Chacha Minis. Okay. Alright. Itu je. Yeah. Saya tak buka sebab kalau saya buka mesti anak saya nak makan malam ni. So saya tak nak diorang makan benda-benda ni malam-malam. Dan ini semua saya akan sorok. Lepas ni saya akan bagi kat diorang berperingkat. Banyak sangat benda manis. Okay, next item yang saya beli adalah nugget ayam. Dia ada 200 gram nugget. Untuk next item saya beli, tada! Ini berbola emas berperisa ketam, jenama purnama. Okey, dia punya berat 200 gram juga. So 200 gram untuk RM2. Korang rasa berbaloi ke tak? Okay, last item is this. This candy, candy lipstick. Oh my god, banyaknya barang manis. Kena sorok ni. Okay, ini adalah last item. Hari tu saya pernah beli benda ni dekat kedai biasa dan harga dia bukan RM2. Tak salah saya macam almost RM4 harga dia. Saya tak ingat sangat. Tapi kat sana korang boleh dapat dengan harga RM2 sahaja. Berbaloi kan? Okay, itu je haul daripada saya untuk kali ini. Hope korang enjoy watching this video and korang dapat manfaat. Especially kepada korang yang suka barang-barang murah dan tengah mencari barang-barang yang macam saya tunjuk tadi tu. Hope bermanfaat lah untuk korang. And kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa subscribe. Jangan lupa bagi thumbs up. And boleh drop comment. Dan boleh bagi suggestion apa-apa untuk saya di comment box kat bawah. Okay? So itu je daripada saya. See you in my next video. Thanks for watching. Bye.